Polisi menyebut akan melacak sejumlah aset milik Indra Kents berkaitan dengan Binomo. Selain ditahan, aset-aset milik Indra Kents kini dalam radar penelusuran Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Dirtipidexus Bareskrim Brigjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan pihaknya sudah mengantongi data transaksi dari tersangka investasi bodong Indra Kesuma alias Indra Kents. Wisnu menyebut terdapat transaksi uang yang dilakukan oleh Indra Kents ke pacarnya dan juga ke keluarganya. Okay. Jadi kami terus mencarinya, kita mati juga di mana uang tersebut diterima oleh Ika. Menurut Wisnu, pihaknya akan terus mengejar aset milik Indra Kents baik yang diduga diterima oleh sang pacar dan juga keluarganya. Pokoknya pencucian uang itu kita follow the money. Uang dapat berapa, kemana saja, ke pacarnya, ke keluarganya, sita-sita semua gitu, makanya dimiskinkan, katanya. Ada orang terbukti salah, terbukti nipu, terbukti udah gak bener, disemangatin. Wisnu mengungkapkan pacar dan keluarga Indra Kents tidak menutup kemungkinan bakal diperiksa oleh Bareskrim Polri. Jika dalam perkembangannya pacar dan keluarga Indra Kents menerima uang tersebut, bisa juga pacarnya dipanggil, keluarganya juga bisa dipanggil. Kalau dia nerima sesuatu dari uang hasil kejahatan yang dilakukan Indra Kents pasti dipanggil juga, ungkapnya. Wisnu menuturkan saat ini semua rekening milik Indra Kents telah dibekukan atau diblokir oleh Bareskrim Polri. Ini dilakukan guna mencari data aliran uang Indra Kents. Rekening Indra Kents kita blokir semua, tuturnya. Sebelumnya, Indra Kents dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang, TPPU, kini Crazy Rich asal Medan tersebut terancam dimiskinkan. Indra Kents diketahui saat ini telah ditahan oleh Bareskrim Polri. Ia ditahan di rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jaksel, selama 20 hari sejak Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2022. Kini, Bareskrim Mabes Polri gandeng PPATK untuk mengusut tuntas aset-aset milik Indra Kents yang ia berikan ke keluarga dan pacarnya, baik berupa uang maupun berupa benda. Oke, itu saja berita kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini.